بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمنا رحمكم الله di antara salah satu ibadah yang begitu besar pahalanya yaitu ibadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita salat dan di antara rukun salat itu ada sujud. Tapi betapa banyak di antara kita tidak ngerti akan keutamaan sujud ini. Ternyata kalau kita kupas lihat hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan sujud begitu luar biasa keistimewaannya. Di antara berapa keistimewaan terbesarnya adalah di saat kita salat dan di waktu kita sujud, ternyata kita berada pada posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabb-nya itu adalah ketika dia sujud. Fa aktirud du'a fi, perbanyaklah berdoa di dalamnya. Jadi di sini kita ketika kita sujud kita berada pada posisi paling dekat dengan Allah. Yang kedua, bahwa ketika kita sujud ini juga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajab lakum. Adapun di waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian berdoa, maka doa kalian itu lebih layak untuk diijabah oleh Allah. Akhwatul iman rahimakumullah. Kenapa keistimewaan ini kita diberikan di waktu sujud? Di saat seorang hamba memiliki kepala, memiliki muka yang itu berada pada bagian atas kepalanya atau badannya. Lalu ketika dia mau merendahkan diri untuk bersujud dengan bersimpuh menyentuh tanah yang hina, maka Allah pun balas kemauannya, kerendahan hatinya ini, yaitu berada pada posisi paling dekat dengannya. Yang kedua itu Allah janjikan untuk doanya dikabulkan. Makanya waktu sujud adalah waktu doa kita makbul. Sempatkan diri di waktu sujud untuk kita berdoa. Makanya Nabi ajarkan kita doa-doa yang kita baca di waktu sujud. Karena di sana saat kita berada pada posisi merendahkan diri kepada Allah, di antara doa sujud bunyinya, Allahumma ufirli dhambi kullahu dikahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Nikmati dekat-dekat ketika kita berada pada posisi sujud. Nikmati detik-detik kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmati detik-detik di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi di antara keistimewaan sujud adalah di waktu kita sujud ini dosa-dosa kita jatuh berguguran. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza qama yusalli." Seorang hamba itu apabila dia berdiri salat, utiya bidunubihi kulliha. Seluruh dosa yang pernah dia lakukan itu didatangkan kepadanya. Fawudiyat ala ra'sihi wa tiqai. Lalu dosa-dosa yang diletakkan atas kepala dan kedua pundaknya. Fakullama raka wa sajada. Setiap kali dia ruku dan sujud, tasaqatat anhu. Dosa-dosanya jatuh berguguran. Ikhwatal iman rahimakumullah. Inilah yang menjadikan salat itu adalah ibadah fisik terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum shalah. Ketahuilah bahwa amalan terbaik kalian itu adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min, dan tidaklah menjaga wudu itu kecuali seorang mukmin. Karena di waktu kita sujud kita berada pada posisi paling dekat dengan Allah. Di waktu kita salat sujud juga doa-doa kita dikabulkan, dan di waktu sujud dan ruku dan sujud juga dosa-dosa kita jatuh berguguran. Maka nikmati detik-detik ini. Nikmati detik-detik kita dekat dengan Allah. Masih banyak keutamaan sujud yang lainnya. Di antara keutamaan sujud itu adalah bahwa nanti kita semakin sering kita sujud, maka muka kita akan bercahaya di padang mahsyar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, "Ma min ummati min ahadin illa wa ana arifu yaumal qiyamah." Tidak ada seorang umatku pun melainkan aku pasti kenal dia kelak dari kiamat. Bayangkan berapa ribu tahun jarak kita dengan Nabi. Generasi sekarang, generasi berikutnya berapa ribuan tahun akan jaraknya. Tapi Nabi semuanya kenal umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat bertanya, "Wa kaifa ta'rifu ya Rasulullah fi qatatil khalaik?" Bagaimana mungkin engkau kenal mereka wahai Rasulullah di tengah begitu banyaknya makhluk? Qal, Nabi bersabda, "Ara'aita law dakhalta sabratan fiha khailun dumun bumun fiha farasun agaru muhajjalun ama kunta ta'rifu minha?" Bagaimana pendapatmu kalau kamu berada di tengah kuda yang hitam pekat, di sana terdapat kuda yang berbelang putih pada wajah dan kakinya, bukankah kalian bisa membelakannya? Qala bala. Sahabat menjawab, "Tentu." Qal, Nabi bersabda, "Fa inna ummati yauma idin ghurrun minas sujud."
umatku nanti akan bercahaya wajahnya karena bekas sujudnya, muhajjaluna minal wudu, bersinar tangan dan kakinya karena wudunya. Keistimewaan besar bagi kita. Karena itu ikhwata lima rahimakumullah, jangan tinggalkan salat lima waktu. Bahkan ketika kita sering sujud, banyak sujud akan menjadikan Allah mengangkat derajat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berpesan, alaika bikathrati sujudi lillah. Hendaklah kau banyak-banyak sujud karena Allah. Fa innaka la tasjudu li sajdatan. Tidaklah kamu sujud dengan satu sujud illa rafa'akallahu biha darajah. Melainkan Allah akan angkat derajatmu, wa khatta 'anka biha khati'ah, bahwa dengan satu sujud itu Allah akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Ikhwata lima rahimakumullah. Sungguh ibadah salat adalah ibadah besar. Di sana terkandung pendekatan diri kita kepada Allah. Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Dan karena salat adalah ibadah terbaik. Apabila kita bingung mau melakukan ibadah, mau baca Quran, mau berzikir, mau berdoa, mau baca selawat, lalu kita mau ibadah-ibadah lainnya, maka sungguh kalau kita salat, di sana kita akan berdoa. Kalau kita salat, di sana kita akan baca Quran, kita akan berzikir, kita akan baca selawat juga. Karena itu salat adalah ibadah yang komplit. Maka kalau bingung melakukan ibadah lain, pilihlah salat. Perbaiki tuma'ninah di waktu ruku dan sujud. Nikmati detik-detik kita dekat dengan Allah. Nikmati detik-detik kita berdialog dengan Allah. Nikmati detik-detik di mana kita dosa-dosa kita jatuh berguguran. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.